Welcome to Bang Bang Bang. Aku tak mau. Mengapa? Terima kasih teman-teman masih standby dan stay tune. Tidak perlu suska, tidak perlu komen, terserah. Kita cuma membantu teman-teman yang punya brand lokal aja. Kali ini ada masih dalam rangka kolaborasinya bersebelasnya Never to Levis. Kolaborasi dengan brand lokal ada belasan. Nah, dia sekarang kolaborasi dengan FYC, special release for Melangkah Bareng. Temanya Navajo. Dan ini rilisnya bareng sama Hudi. Hudi bisa dilempar ke sini. Hudi. Hudi itu nama belakang saya. Artinya apa dong? Hudi itu anugerah. Tapi kalau ada HODE, lempar, oh krunek, lempar. Sip. Nah, jadi dia rilisnya bareng kayak ini. FYC Never to Levis Navajo. Cover Donik was a project dan was initiated between FYC and Never to Levis, which is included in bersebelas the series. Makanya shopkeeper aku nganggu ini. Nih, Jo, mantap. Duh, kenapa yang ini? Ini beda lagi. Ini Covid Sucks punya soal extended teman saya. Kok dikasih juga? Masuk ini nggak apa-apa. Nah, ini uniknya langsung satu ya. Jadi ini bisa jadi low, bisa jadi high. Nih, pakai YKK. YKK resleting kita. Nah. Tapi ini kalau enggak dipakai lecet dong ini kena kaki. Lecet ini mah kalau enggak kena ini. Enggak pakai kaos kaki. Wis, mantap ya. Kita akan review dikit. Midsole 35-40mm, jelas. Outsole sudah custom warna oranye. Kenapa sih oranye-oranye semua? Ada apa dengan oranye? Kenapa tidak hijau? Konspirasi Elvi dong. Ini pasti konspirasinya oranye nih. Elvi. Kok Elvi? Elvi suka IC? Louis Vuitton. Nah kalau kita lihat, ini bagian depannya tuh kayak green sweat, jadi sweat yang lembut. Depannya warna biru, kayak gini. Terus, ini motif apa ini? Nordic. Nordic, bukan Navajo. Nordic, bro. Salah. Revisi. FYC, Never to Levis, motif Nordic. Coba cek dulu Nordic. Soalnya aku pernah tahu ada skate high Nordic. Nordic, N-O-R-D-I-C. D-I-C. Kalau aku yang benar, cingok gaji dipotong. Lihat. Nordic, N-O-R-D-I-C. Nordic pop pattern. Nordic pattern. Mana lihat? Oh iya benar. Mana lihat? Lihat. Nah, kan benar Nordic. Nah, peng-peng. Ya jadi ini kalau kita lihat ini pola Nordic di sini. Terus nah, selalu. Pillow tech. Ya, ini insole baru. Dicek ini apa kayak gel-gel. Jadi enak. Terus dalamnya juga empuk. Ininya kayak Nike SB, tebel banget karena memang tujuannya skate sama BMX. Miripnya tuh kayak Converse Weapon. Terus ini ada heel counter dari kayak New Balance ya, dari rubber. Ini off. Terus di sini kan rata-rata kenapa dikasih kayak ginian? Karena rata-rata ini kalau buat skate, buat trik biasa hancur. Buat BMX juga hancur bagian sini. Maka ini di double kayak ginian.
kalau dilihat ini memang empuk banget ya dan emang kenyamanan. Coba kita kalau nyoba yang ini, kita coba. Wax ya lo? Heh? Wax flash. Buka. Oh iya betul. Kok kamu udah mulai jago? Perasaan dulu. Ya kalau gue yang pakai, iya. Kalau Daniel yang pakai kayak babon anjing. Bukan gitu ya, nanti ini Dokter Tirta pelecehan, verbal, hobinya bullying. Somasi. Sakit sih bro. Sakit. Ini bisa lecet ini. Kaki mata. Iya, kaki mata. Ini kalau lo, ini kalau hai. Yo, gini pakainya topi, ucai bro. Terus nyanyinya lagu oh jangan dapat cah kan ini. Jadi ini kalau dipakai nyaman ya karena enggak meragukan bahwa FYC itu adalah brand lokal, salah satu brand lokal lawas. Aku pakai FYC itu dari 2013. Berat, hah? Enggak, enteng. Nyoba sendiri. Jangan, sepatumu udah bagus. Keren ya? Keren. Cuman ini aku bahaya sih kalau menurutku. Coba kalau kita pasang lagi caranya kayak apa? Aku bahaya kalau kayak gini nih karena susah masak ya. Anjing nih masangnya gimana coy? Itu kayak masang tas. Oh, gini ya? Iya. Never to Levis FYC Nordic. 8. Tahu enggak aku paling enggak suka apanya? Apa ya? Midsole. Oh, midsole. Midsole kayak gini itu gimana? Ini tuh rentan ngelupas. Warna aslinya tuh kayaknya kuning dan misol kayak gini tuh terlalu polos. Kalau memang tujuan dia buat skate dan BMX, harusnya dikasih gerigi depannya. Oh, iya. Ini depannya kasih gerigi di toe box-nya sama toe cap-nya ini harusnya dikasih gerigi. Tapi untuk ini sebuah kolaborasi, ini enak dilihat. Mau pakai, kalau saran saya sih kalau dengan high cut gini kamu jangan pakai yang skinny, paling enggak regular fit atau loose. Tapi kalau kamu pakainya sini kayak badut. Bukan saya meremehkan badut, nanti disomasi. Ntar kayak Om Deddy, dikit-dikit somasi. Enggak apa-apa, tapi kan yang nonton dia banyak. Kalau yang nonton saya kan segmented. Jadi itu aja kalau dari saya. Thank you buat FYC, sukses terus buat FYC Never to Levis. See you in the next vlog.